Ingat gue dong. Permisi, kita itu mau cari apel kalian buat kakek. Kalian mau ke hutan? Iya. Hati-hati, di hutan itu suka ada serigala berbulu ketek. Berbulu dompet. Ya. Hei, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, komen, and share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? Happy watching! Iya, ketiga apa? Aduh, kalau ada aki-aki saya inget yang dulu. Apa? Hah? Kamu gak boleh gitu. Bukan aki saya, bapak kamu loh. Oh, bapak. Kakek. Bapak sih. Iya. Aki, aku suka ini baju yang ini, Aki. Gimana? Ini aku suka baju yang ini. Bagus yang kamu banget bikin. Itu buat party. Apanya? Suka apanya? Aki ini modelnya, jadi gak perlu pakai apa-apa. Aki merasa giginya masih ada, ngomong udah ngempos aja. Ya, ini sengaja. Saya bikinin ini buat kamu. Buat saya? Iya, ini buat bagus. Kartika. Ini buat kamu, ntar. Buat kamu, saya? Buat kamu ini belum jadi lagi. Oh, masih lama dong. Iya. Mohon ya. Maaf, ini katanya mau bikin baju, kok bahannya taplak meja? Bukan ini. Bukan taplak meja. Ini modelnya mau bikin gimana, Ki? Iya. Ini Aki lagi main PS. Hei, kok enggak? Iya. Nih, tuh. Ya, tuh ini kok bagus. Kok Aki suaranya berubah, Ki? Apa? Lagi pilek ini. Nih. Oh gitu, Ki. Ini sengaja Aki bikinin buat kamu, Nak. Iya. Buat kondangan pakai ini. Iya dong. Pakai acara pakai kondangan, orang kita temen aja gak punya. Wah. Aki doain biar pacar yang sekarang sampai kawin ya. Amin. Aku juga dong. Kamu juga. Iya. Ya. Ada gatel buat pengen kawin ah. Gak apa-apa lah. Kalau emang dari kecil kan kalian Aki urusin. Betul. Kalau ntar gak kawin ya Aki kawinin lah ya. Maksudnya buat jadi saksi. Aki. Ya, Aki jangan nikahin. Aki kan ada pesenan. Aki inget pengen bikin apa. Iya. Tapi apelnya ketinggalan. Bentar-bentar, Aki pengen bikin apel. Jus apel. Apel. Tapi apelnya belum ada, kemarin ketinggalan. Coba kamu petik di hutan. Terakhir aku metik apel di hutan aku digodain sama harimau loh. Gak apa-apa, kalau ada harimau bawa pulang aja piara. Ya? Aku gak boleh, yaudah tapi kalau di jalan aku ketemu kucing aku boleh piara kucing ya Ki? Oh jangan kucing, pengeretan. Sebentar. Eh kenapa Ki? Bisa Ki? Antrin mau ke belakang. Oh iya biar saya antrin ya Ki. Aki jalannya repot amat sih. Sini. Oh iya, balikin lagi. Karena kalian itu kan cewek-cewek cakep ya. Betul. Biar gak digodain. Nih. Aki jalan belum kering emang? Enggak. Repot. Nih, kamu pakai ini oh, ya. Oh biar terlindungi ya, Ki. Iya. Nah. Terus? Ya? Ki, ini saya mau jadi apa sih? Sekarang kalian ke hutan. Jadi kayak petinju, Ki. Petik apelnya ya. Iya. Ki. Ya udah deh, ini Ki, adik saya. Kenapa dipegangin? Biar nggak jatuh. Oh iya. Udah, sebentar. Anterin Aki ke belakang. Oh iya. Mau ambil keranjang ya, anterin. Mau ambil apa? Keranjang. Gue kalau ini cuma adik gue doang yang mau nonton, kalau gue mau gue jorokin lo. Ini kalau sama cucunya aja nggak bisa jalan, ya? Coba dicabe-cabein lari. Aki seperti ini. Aki! Takut jatuh, Aki. Kenapa tadi? Perasaan tadi pas Aki, masuk yang nonton ya? Bianca. Kenapa keluar Bianca yang dituntun? Jagain. Balik dong. Ini cucu kesayangan. Sayang sama Aki. Jadi dia gak mau Aki jatuh. Iya dong. Nih, Aki mau sayangnya sama dia doang. Gak sayang sama aku. Sayang adik, bawa. Kamu kan adik aku. Iya, ini aku yang
bawa ya, Ki. Udah, hati-hati jalan-jalan ke hutan ambil peti apa yang banyak ya, nanti. Ya. Hei! Saya kakeknya, orang gua kakeknya. Bi, aku kok ngerasa rugi ya jadi cucunya dia. Merinding gua, saya bu. Gue kan kakek lo. Apa-apa lah. Kakek mah sama cucu sayang biasa. Iya, saya kalau juga kalau kakek mah ngesennya jidat. Bukannya pipi kanan, pipi kiri. Oh jadi. Kalau kakek nyiumnya pipi kanan, pipi kiri, mau gak mau bayarin kos-kosan. Oh. Maaf. Untung diingetin kalau kakek nyiumnya jidat. Iya. Ya, hei. Si Kartik. Kakek sayang. Hati-hati ya, hati-hati. Perasaan yang menang dia mulu. Tahu elu lagi pakai mancing. Ya mohon maaf. Ayo kita jalan kan. Ayo kita berangkat. Ya, assalamualaikum. Ya. Kemana sih? Apa sur? Kapannya kita jadi orang kaya? Emang kenapa sih? Masa tiduran di rumput mulu, orang mah tiduran di spring bed. Iya. Mana rumputnya, rumput gatel ini. Ini enak ini biar kita kayak orang kaya. Maksudnya? Orang miskin pengen kaya, orang kaya pengen miskin. Bingung ya? Sehari ini pengen tiduran di rumput. Banyak bunga. Bunga, bunga, bunga. Orang-orang jalan ke luar negeri ya. Iya nih, Dek. Kita jalan-jalan ke hutan mulu tiap hari. Bosen lama-lama. Dek, kalau gua entah jadi orang kaya, rumah gua mau bikin kolam renang. Woi. Nah, gua isi air. Dia siapa? Gua isi asinan. Wah, isi asinan. Berenang. Ada bangkuang. Pas muncul, tes. Pedes. Sama lah. Gue juga, Sur. Apa? Kalau bikin kolam renang, gue gak mau isi air juga. Kenapa emang? Males isi air mah. Gue mau bikin kolam renang 2x2, tapi dalamnya 20 meter. Wow! 2x2? Dalamnya 20 meter? Itu sumur yang ditarik kerekan. Adik, iya kak. Hutan ini sepi sekali. Kenapa gak ada dadut gerobak dorong ya? Ada cewek cakep, ayo kita godain. Ayo, perhatikan cara aku ya. Coba dong. Woi, woi, cewek! Woi! Woi! Bikin gitu dong. Bisa lebih sopan nggak? Oke, oke. Gak pulang, harus sopan. Hai, cantik. Kok udah takut, Pak? Sudah, kenapa? Kita berbahaya. Kenapa? Kita mau diterkam beruang. Maaf, aku ralat. Dia kayaknya bukan beruang. Apa? Dia orang susah. Mukanya bukan orang susah. Laki-laki paling ganteng di kampung ini. Siapa? Siapa? Aneh. Oh, iya. Masa Dede? Hai perempuan-perempuan cantik. Kalian mau kemana? Sodok. Halo. Aku tertarik. Ikut abang dangdutan yuk. Hei! Lu ngapain ngedek dangdutan lu? Jalan. Abang bajunya ungu banget kayak terong-terongan. Ya sodok. Abang kuning banget, lagi mules. Hai perempuan-perempuan, kalian mau kemana? Saya mau metik apel. Kamu ngomong dong. Kakak galak ceritanya. Eh, ngomong! Kesini. Kakaknya kesana. Apa? Gue mau metik apel. Metik apel di mana, bro? Gue mau metik apel di hutan dong, kamu. Belah, nanti kalau kesana tuh banyak macan, hati-hati. Pak, nanti serem banget. Gue bilangin sama lo ya, kalau semua laki-laki kayak lo, gue bakal jadi perawan tua. Hey, oh my god, lo lihat gue dong, snap. Lihat gue dong. Permisi, kita itu mau cari apel kalian buat kakek. Kalian mau ke hutan? Iya. Hati-hati, di hutan itu suka ada serigala berbulu ketek. Kalian berbulu ketek, serigala ranggi. Ini gak usah nakut-nakutin kita deh. Ini mah benar, bukan nakut-nakutin. Katanya orang ih kemarin di situ, abis kebelah 12. Iya benar. Kebelah 12. Kebelah 22. Jatuh dari jurang. Gak ada hubungan sama serigala. Jatuh. Batik.
kalian itu kalau ke hutan hati-hati. Gimana dong biar kita merasa aman di sana? Ah, pakai safety belt kalau mau jalan. Jangan. Aku dihitungin sama Dede, aku males tau. Tau Dede. Kagak teh gue minta ini. Jangan kayak gitu. Kenapa, Dek? Kita anterin mu enggak? Janganlah, kasih tahu aja mereka. Kenapa enggak mau nganterin kita? Dik, aku kasih tahu ya. Kenapa, Kak? Kalau yang sebelah kanan nganterin masih boleh lah. Iya sih. Yang sebelah kiri pasti minta ongkos.